Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya. Ini adalah bahan bonsai akar waru yang saya okulasi atau saya sambung dengan waru merah sahabat semua. Usianya sekitar 4 bulan. Kali ini saya akan mencoba mengganti medianya dan mengganti potnya. Ya, jadi kali ini saya akan mencoba mengganti potnya agar nanti mendapat media yang lebih banyak. Oke sahabat semua ya, sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, tekan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru seputar bonsai dari channel Jiwa Tani. Nah, sahabat bonsai, jadi di sini saya menggunakan pot plastik. Kemudian untuk media saya menggunakan kompos ya. Jadi bekas dedaunan yang sudah membusuk saya gunakan, mudah-mudahan nanti bonsai waru saya menjadi lebih subur. Nah sahabat bonsai, jadi seperti inilah ya. Jadi saya memanfaatkan akar waru saya okulasi dengan waru merah. Jadi lumayan cepat kita memiliki bonsai. Ini usianya 4 bulan ya. Sekarang sudah saya ganti potnya dengan yang lebih besar. Mudah-mudahan nanti dia tumbuh subur ya. Namun di sini terlihat sahabat semua, di sini terlihat akarnya kelihatan ya. Kurang dalam tertimbun, jadi nanti saya akan coba kasih talang air ya, agar nanti kita bisa menambahkan media supaya akarnya tumbuh lebih bagus lagi. Ini akarnya sudah lumayan bagus ya, seperti ini. Jadi untuk cabangnya masih saya los ya, karena untuk mengimbangi pembesaran dari bekas sambungannya. Jadi di sini masih terlihat bekas sambungannya sahabat semua. Sebenarnya untuk akar waru ini medianya tidak terlalu rumit ya, dan perawatannya juga tidak terlalu susah, sangat simpel sekali. Kemudian dia cepat sekali tumbuh ya. Jadi tinggal disiram, kalau sudah terasa medianya nutrisinya sudah habis, kita bisa ganti medianya. Nah sahabat semua ya, seperti inilah penampakan dari bonsai ala pemula ya. Jadi untuk pemula, jika kita ingin belajar membuat bonsai, kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita untuk dijadikan bonsai. Jadi tidak perlu kita membeli bahan bonsai yang mahal. Nah sahabat semua, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan like-nya, tekan subscribe, tekan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru seputar bonsai dari channel Jiwa Tani. Oke, sahabat semua, jangan lupa selalu bahagia. Salam bonsai, bonsai permali, mantap.